Hari Nusantara 2020 mewujudkan Indonesia Maritim Dunia. Indonesia adalah negara kepulauan. Penegasan tersebut tidak lepas dari Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 oleh Perdana Menteri Indonesia Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang dengan berani menegaskan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan penuh terhadap perairan antar pulau. Melalui deklarasi tersebut, Indonesia merajut dan mempersatukan kembali wilayah dan lautnya yang luas. Menyatu menjadi kesatuan yang utuh dan berdaulat. Dengan semangat kesatuan tersebut, pemerintah menetapkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Dalam rangka peringatan Hari Nusantara tahun 2020, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Morowali melaksanakan beberapa kegiatan. Saya nyatakan dimulai. Kegiatan tersebut antara lain parade kapal hias, lomba menyelam, lomba renang, lomba dayung, aksi peduli lingkungan, pelatihan servis motor laut, dan pengerahan bantuan untuk para nelayan.